Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, semoga sehat selalu teman-teman ya. Ini di hadapan kita sudah ada satu unit Ninja R ya. Konon Ninja ini lama banget tidak dihidupkan guys. Ini kita akan lihat ya, kendala apa aja atau ada sesuatu yang harus dibersihkan atau bagaimana treatment motor yang lama sekali tidak dihidupkan. Oke, saksikan terus ya teman-teman ya. Salam Raja, salam dua tak, salam ninja. Si motor banjir. Bang Roy, ini masalahnya apa nih motor nih? Banjir. Banjir? Ya, banjir dari karbu, lama nggak dihidupin. Jadi cara ngontak nyalainnya begini, kalau misalnya banjir, ya. Buka busi, kalau memang nggak ada kunci, disela 10 kali gas, tarik full. Gas tarik full, salah 10 kali. Nanti pertama hidup, buang dulu ininya. Campuran bensin sama oli samping yang di knalpot, tahan dulu, sudah hidup. Oh. Biasanya motor 2 tak sering banjir tuh, penyakitnya kayak gitu. Oh. Sekarang nyalainnya kalau motor banjir, tahan gas, full, tarik gas full, selah 10 kali, pasti nyala. Selah kosong. Selah langsung, selahnya lah, selah on ya. Ya, itu aja. Kalau memang nggak nyala ya udah cari bengkel, bongkar karbunya, gitu. Mungkin kalau udah terlalu lama. Lagi. Tapi kalau biasanya baru 1 hari 2 hari, biasanya langsung nyala. Oh. Terkecuali udah berbulan-bulan. Ini ngapain Bang Roy? Ini, masak karbu ya? Iya, nyeting pelampung. Nyeting pelampung? Iya. Karbunya original ya? Karbunya original. Ninja R tahun 2014. Iya. Motornya lama nggak hidup. Oh, lama nggak hidup motornya. Hmm. Baru kita setting membran sama benerin karbu. Oh iya ini nih. Lama nggak hidup. Berarti ini yang di setting membran sama karbu ya. Ini proses selanjutnya ya. Masang apa nih? Ya. Filter. Ya, masang saringan udara. Balikin lagi ya seperti semula. Oh. Saringan udaranya. Iya guys, memang motor lama nggak nyala nih guys. Legendnya 2 tak ini dari Kawasaki. Motor lama nggak hidup guys, jadi keluar banyak oli ya di knalpot ini. Akhirnya satu unit Ninja R guys telah nyala, telah bangun dari tidurnya. Dengan susah payah tadi kita bersihkan karburator
saringan udara, dan kami cek juga kelancaran bensin dari tangki ya, termasuk oli sampingnya juga kita cek juga, dan akhirnya tren nyala ya guys ya, tapi dengan banyak banget oli ya yang mengendap pada knalpot motor ninja ini. Oke guys, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.